welcome to my channel Marul Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gemstone. Selamat sore teman-teman ya. Wah, kali ini ada batu yang istimewa banget nih. Wajib banget teman-teman tonton sampai akhir, jangan teman-teman skip nih gitu ya kan. Buat teman-teman juga yang mungkin baru pertama kali lihat channel saya nih, pengen dukung saya, pengen support channel saya ini supaya semakin maju, semakin berkembang, jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya supaya updatean apapun, informasi apapun gak akan ketinggalan. Kalau suka video saya, bisa langsung di like juga, di share sebanyak-banyaknya, dan kasih komentar ya. Nah, kali ini batunya sangat istimewa banget. Ini menurut saya pribadi ya, sangat bagus gitu kan. Mungkin teman-teman bisa juga menilai sendiri gitu, gimana sih batu ini. Sangat bagus itu banyak versinya. Batu itu gak bisa disamain antara A, B, dan C gitu kan. Ada kelebihan masing-masing dari si batunya. Nah, kalau dari batu ini, kenapa saya bilang bagus banget gitu kan? Karena dari lasternya si batu ini nendang banget. Paling nonjol banget adalah dari lasternya si batu ini. Lasternya itu, walaupun mungkin teman-teman bisa lihat bukan warna vivid royal blue, bukan warna royal blue gitu kan, atau mungkin bisa dikatakan bukan warna birunya yang tua banget kayak gitu, tapi ini lasternya bagus banget gitu. Birunya juga udah cukup menurut saya. Buat teman-teman yang mungkin nih pengen punya batu blue sapphire tapi gak mau terlalu tua, enak banget di siang hari, enak juga di malam hari, indoor maupun outdoor. Enak warnanya gitu.
Enak juga dari lasternya, laster siang malam ya, seperti inilah batunya. Warna menurut saya estimasi ya, estimasi saya kemungkinan bisa warna similar to royal blue atau mungkin warna cornflower blue. Karena si batu memang belum ada hasil labnya, jadi hanya estimasi aja. Nah, untuk berat batu sendiri estimasi 3,20 karat dengan dimensinya ya. Estimasi 9 × 7 × 5 mm ya. Jadi si batu ini memang belum ada hasil labnya, tapi saya jamin banget ya, ini batu natural. Estimasi juga kemungkinan ini yang menurut saya prediksi, kemungkinan bisa dikatakan juga no hit. Cuman ya pahitnya aja lah hit gitu kan. Nah kalau hit sendiri pun gak ada masalah, kualitas seperti ini udah bagus nih. Karena dari kebersihan juga udah bagus ya, cuman ada asap aja gitu. Asapnya pun dikit gitu, dan itu seperti tanda-tanda no hit gitulah. Tapi whatever lah, saya gak tahu, saya bukan orang lab, hanya estimasi kemungkinan bisa juga no hit karena belum ada hasil labnya. Pahitnya memang hit A aja, bicaranya seperti itu. Nah harganya dari si batu sendiri, harganya saya kasih murah banget nih, harga 25 juta dengan karat 3,20 karat ya. Murah itu bukan karena ini murahan ya, karena saya pengen nih kasih harga murah, harga miring ke buyer nih, ke teman-teman semuanya yang lagi nonton kayak gitu. Jadi bisa buat pilihan banget nih, pengen punya batu berkualitas nih, jadi pilihan. Nah untuk potongan si batu udah bagus ya, clarity-nya pun bagus, di mata pun juga udah enak, hitungannya termasuk eye clean gitu kan. Apalagi si batu ini harganya 25 juta aja, itu pun spesial banget buat teman-teman, bisa dinegoin kok. Ini batu benar-benar berkualitas, jelek pulangin aja gitu. Mungkin cukup sekian biasa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.